Mutasi virus COVID-19 menjadi B.1.1.7 asal Inggris masuk ke Kabupaten Karawang setelah adanya 2 TKW dari Kecamatan Lemah Abang dan Pedes terkonfirmasi virus tersebut setelah pulang dari Arab Saudi sebagai TKW. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Karawang Aib Saipullah langsung meminta tim medis Dinas Kesehatan untuk melakukan pelacakan dan tracing kepada keluarga kedua TKW tersebut untuk menekan penyebaran virus B.1.1.7 itu. Dengan begitu, Aib juga mengimbau masyarakat Kabupaten Karawang untuk tidak panik dan terus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menghindari kerumunan. Memang kita sudah men-tracking ada virus B11.1.1.7 yang mana memang ini virus varian yang baru. Di mana ini kebetulan ada warga Kabupaten Karawang mungkin yang sudah terpapar ini kurang ada 2 orang. Yaitu beliau waktu itu salah satu yang bekerja di Arab Saudi. Imbauannya intinya prokes tetap berjalan. Nah, yang makanya kita tadi pun disampaikan juga oleh beberapa Pak Sekda juga menyampaikan bahwa yang namanya tetap imbauan terhadap masyarakat yang 3M ini yang harus tetap berjalan dan kita tetap harus berkoordinasi agar supaya varian ini tidak menyebar luas. Raimuna, Badar TV, Karawang.